Halo assalamualaikum teman-teman jumpa lagi dengan channel Mak Day. Sekarang kita mau ganti karet body Escudo atau putaran teman. Kebetulan ini eskudo teman. Di cara yang paling cepat teman ini Pak Ustadz pertama ngikat ini teman teman ngikat lengan ayun depan ke sasis teman. -teman. Wah, ini kelihatan nih. Bisa pakai tali kalau ada get track tuh lebih bagus semuanya Hmm? Nah, jadi ini teman. Ikannya kalau dapat pakai apa namanya? Ketrek ya, ada yang bilang ketrek. kita tali webbing juga bisa teman. Jadi di dengan ayun ini di ikat dulu dengan sasis supaya nanti pas dongkrak Uh, bodinya tidak ikut naik ke atas jadi caranya ini cara gampang teman ini disangkutin di sini teman ya. nah, itu teman ini biar kuat biar pokoknya intinya biar be... sasis nggak ikut naik jadi pas dongkrak bodi sasisnya tinggal di bawah ini kalau untuk yang mau naik naik bodi ke bodi lift nah, caranya gini teman ini sendiri juga bisa atau berdua lebih bagus pokoknya tali yang bagian atas itu uh, nyangkutnya di sasis teman ya diikatin ke bawah teman sini teman nah ini biar dia lebih ngepres ini naik di atas langsung satu lagi dah udah kuat nah, ini teman posisinya Nah ini karet body sudah dibuka teman ya. Oke okay, kunci teman, kunci 14, 14 sub. Atau pakai roda impact lebih cepat ya teman. Nah kemudian bagian belakang, keadaan belakang, dia ya, sasis juga diikat nih ya, teman ya. Nah ini cara ini untuk sebenarnya ini untuk semua mobil teman ya kalau mau ganti karet body atau mau body lift caranya sama teman nah, ini Terus terus nyikat ini dulu Kat sasis teman, ya. Nah ini contoh teman Ini cara aman dan cepat Tarik biar dia ngepres. Jadi sasis nggak ikut naik Nah kalau Kudus sama Vitara ini mungkin satu gen dua dia sama temannya cuman ada 8 titik karet body nah, 4 kiri 4 kanan Oh ya teman untuk yang bagian depan aja nah, harus buka ram dulu ya buka ram buka lampu untuk buka lampu ini harus pakai kunci 10 buka di balik sini teman ini dia pakai baut 14 ini baut panjang teman ya Nah setelah kaki-kaki depan dan belakang diikat ke sasis nah, Baru di tengah didongkrak teman Pertama ini pakai kayu yang agak panjang teman ya Supaya bisa ngangkat bodi Itu di bagian tengah ngangkat semua Nah ini mau gaya kayak klasik teman Pakai kayu Kayu yang di Nah ini teman Nah, ini ne dongkrak ya teman. Ya, ini aman ya, teman ya. Pokoknya kayu yang di atas ini yang panjang, teman ya. Panjang yang bagian tengah, kira-kira setengah meter lah. Buat dongkrak. Nah, ini mulai didongkrak dongkrak, teman ya. Dia langsung naik, teman. Ya, ini, teman. Langsung berpisah. bodi oh, naik sasisnya tinggal gitu teman hmm? dulu Pasti... ini gini. kiri ini kiri ini. nah ini teman cara cepat dan gampang ini bagi yang malas ke bengkel nah, ini coba-coba sendiri ya caranya gini teman perlatannya dongkrak kayak kayak balok dan kunci 14 sama tali, kalau dapat tali weaving atau ketrek, teman gitu, nah ini mau body lift sama, teman-teman. Gitu, tapi kalau ini gantiin, gitu, cuma ganti karet body dengan yang baru. Nah ini teman, ini setelah tinggi ini, uh, ukuran tinggi ini ke naik lagi. Nah ini teman Gampang dan cepat Ini udah copot teman Tinggal dibersihin dan ganti baru Yang bagian tengah Tunggu-tunggu Nah ini yang bagian tengah teman ini tinggal tekan ke bawah ya Ini bisa cepat Kita pasang lagi yang baru teman Oh tunggu ini ada plastik ini Nah ini yang Karet barunya ini pasang plastik teman ini bagian yang runcing ini bawah teman sesuai dengan yang asli masuk nah ini setelah masuk ini tujuannya pakai plastik ini supaya dia nanti lurus masuk teman ya nah ini Pak Ustadz tinggal pasang ini nah ini di bagian kaki sopir teman, -teman. Ya. siap nah, ini udah siap pasang jadi si Pak Ustad tinggal turunkan dobrak lagi teman nah ini siap diturunkan oh ya ini di depan nih teman ya depan pakai bos besi ini teman ini baru semua teman Terus. kita lagi ngencangin lagi teman kita ganti karet body baru semua ini kalau udah nggak mutar udah oke teman nah itu, aja teman ya teknik masang karet body yang nggak nyampe satu jam teman Nah, jadi yang ada plastik kayak gini ini ada 6 biji, teman-teman. Mulai dari pilar A B, sampai belakang. Yang bagian depan dia pakai bos besi. Nah, ini semua sudah dipasang. Semoga bermanfaat. Sekian dulu, teman-teman, ya. tutorial pasang karet bodi buat skudo. Dan sebenarnya itu semua mobil sih sama, teman-teman mobil yang ada letter frame. Oke okay, teman, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.